Assalamualaikum. Untuk video kali ni, aku nak share resipi roasted chicken yang simple tapi sedap. Jom kita mula. Menu ni aku sediakan untuk 2 ke 3 orang. First, untuk bahan perapan, kita akan gunakan serbuk pati ayam, madu, serbuk black pepper ataupun black pepper seed yang ditumbuk, 5 ulas bawang putih, halia dan sedikit garam. Kat sini aku dah letak sedikit butter dan juga garam. Untuk bawang putih dan halia ni kita tumbuk dulu ya. Okey, settle melesung. First, kita lumurkan butter dan garam. Kemudian, kita letak halia dan bawang putih yang ditumbuk tadi. Make sure lumur bagi rata ya. Kemudian, kita boleh masukkan serbuk black pepper. Dan gaulkan. Kemudian, kita masukkan serbuk pati ayam. Kuantiti bahan perapan ni sebenarnya aku just agak-agak je. So, pandai-pandailah korang agak-agak eh. So, ayam ni kita akan perapkan dalam 30 minit macam tu. Madu kita akan guna kemudian. Okay, now untuk penyediaan jagung. Kita ada sedikit butter. Serbuk lada hitam. Susu pekat. Dan sedikit garam. So, kita akan lumurkan kesemua bahan ni atas jagung tadi. Kita start dengan butter. Kemudian kita letak serbuk lada hitam. Ratakan. Sedikit garam. Dan akhir sekali, susu pekat. Oh ya, kuantiti bahan pun macam biasalah, agak-agak je. Next, kita sediakan tempat untuk memanggang. Kat sini aku letak aluminium foil untuk alas tempat tray pemanggang tu. Kemudian susun ayam tadi. Ha, dekat sini baru kita guna madu tau. Letak madu sesuka hati. Maksud aku agak-agak eh. Kemudian ratakan. Aku tambah sikit serbuk lada hitam tadi. And then boleh letak jagung tadi. Kat sini aku ada tambahkan sayur-sayuran lain macam tomato dan lobak.
So kalau korang nak guna benda lain macam kentang ke, brokoli ke pun boleh juga. And then aku tambah sedikit rosemary. And akhir sekali, virgin oil. I mean extra virgin olive oil. Okay, make sure dah panaskan oven 200 degrees. And then, kita masukkan dalam oven. Ha, dah lepas masuk tu, bacalah doa ke, selawat ke, supaya masakan kita menjadi. Okay, setting 200 degrees. Untuk masa sejam ya. Next kita sediakan kuah black pepper pula. Ramuan dia kita guna sugar, ada kicap manis, oregano, garlic powder, black pepper, extra virgin olive oil, sedikit garam, sos tiram, dan kita akan masukkan sedikit air masak ya. Okey, kacau. Okey, lepas bakar dalam 30 minit, kita keluarkan ayam tadi dan kita keluarkan dia punya jagung dan sayur-sayuran. Tujuan dia supaya sayur-sayuran tadi tak terlalu kering. Okey, time ni juga kita akan lumurkan sos black pepper yang kita sediakan tadi. Lumur dan ratakan. Okey, kita masukkan semula ayam tadi ke dalam oven dan biarkan dia masak sehingga 30 minit. Tada! Inilah hasilnya. So, kita keluarkan ayam tadi. Dan baki bahan perapan tu, kita boleh letak air dan letakkan di atas ayam. Oh ya, lebihan kuah black pepper tadi, korang boleh masak atas api dan tambahkan sedikit tepung jagung untuk jadi kuah pencicah. Ha, inilah hasilnya. Macam mana? Mengancam tak? Senang kan? Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. Okey, selamat mencuba!